Halo, halo. Selamat sore, lovers-ku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Aku mau tahu siapa di sini yang suka dengan cerita dongeng. Biasanya sih para kaum wanita ya. Ya, aku pengen tahu apakah kalian tahu kalau kehidupan kerajaan itu enak atau enggak sih, guys? Pasti ada ya yang berpikiran seperti itu. Ada yang berpikir enak, tinggal tunjuk mau apa aja, tinggal perintah-perintah. Eits, tunggu dulu. Beneran, kalian mau tahu? Ini ada cerita tentang kerajaan, tapi kerajaan dari negeri Sakura. Sekali lagi, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Yang udah gak sabar, sini yuk aku ceritain. Kisah cinta antara Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako adalah salah satu kisah yang menarik dari dalam sejarah kerajaan Jepang. Mereka adalah pasangan yang mengalami berbagai tantangan dan perubahan dari perjalanan cinta dan kehidupan mereka. Kaisar Naruhito adalah putra sulung dari Kaisar Akihito dan Kaisarina Michiko. Beliau lahir tanggal 23 Februari 1960. Naruhito mendapatkan pendidikan yang luas, termasuk belajar di Inggris dengan berbagai negara lainnya. Dia memiliki minat dalam ilmu pengetahuan lingkungan dan masalah air. Sementara itu, Masako Owada lahir pada tanggal 9 Desember 1963, dibesarkan dalam keluarga diplomatik. Dia adalah seorang diplomat dan juga memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa, termasuk belajar di Universitas Harvard dan Oxford. Dia memiliki kecerdasan dan bakat dalam bidang diplomatik dan hubungan internasional. Naruhito dan Masako pertama kali bertemu pada pertemuan resmi di tahun 1986 di acara tenis di Spanyol. Mereka bertemu lagi beberapa kali di acara diplomatik dan lambat laun mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Namun perjalanan mereka menuju pernikahan tidaklah mudah. Ternyata memang benar ya guys yang dikatakan, jika menuju perjalanan yang baik itu kadang melalui hal-hal yang sulit. Apalagi mau menikah, pasti ada aja godaannya. Masako adalah seorang wanita yang sangat berpendidikan dan memiliki ambisi dalam karir diplomatiknya. Namun saat hubungan mereka semakin serius, ada tekanan dari lingkungan kerajaan Jepang dan masyarakat untuk Masako agar bisa menyesuaikan diri dengan peran tradisional permaisuri yang lebih cenderung terbatas dalam bidang aktivitas dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga kerajaan. Setelah beberapa tahun berlalu, pada tahun 1993, Kaisar Naruhito melamar Masako dan mereka menjalin hubungan yang semakin serius. Namun, proses untuk mempersiapkan pernikahan mereka tidaklah mudah bagi seorang Masako. Masako menghadapi tekanan besar dari keluarga kerajaan dan masyarakat Jepang karena posisinya sebagai perempuan karir yang akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan karir diplomatiknya dan menjalani peran sebagai anggota keluarga kerajaan. Ya, sayang sekali ya jika harus meninggalkan karir ya guys, apalagi karena tuntutan sebagai calon anggota kerajaan. Setelah beberapa tahun berpacaran, Pangeran Naruhito dan Masako Owada akhirnya mengumumkan pertunangan mereka pada Januari 1993. Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1993 dan Masako resmi menjadi Putri Mahkota Jepang. Mereka
akhirnya menikah. So, lalu bagaimanakah nasib Masako setelah menikah? Ada yang penasaran? Yuk, mari sini aku lanjutin. Namun, setelah pernikahan mereka, Masako itu ternyata mengalami tekanan psikologis dan stres yang sangat tinggi karena tuntutan dan harapan yang tinggi sebagai anggota keluarga kerajaan. Tekanan ini diyakini telah berdampak pada kesehatan mental dan emosionalnya. Pada tahun-tahun pertama pernikahan mereka, Masako memiliki kesulitan dalam memenuhi harapan-harapan tradisional sebagai seorang permaisuri. Perjalanan mereka untuk memiliki keturunan juga mengalami berbagai tantangan, dan itu menjadi perhatian publik yang sangat besar. Pasangan ini kemudian diberkati dengan seorang putri bernama Aiko pada tahun 2000. Namun, harapan masyarakat untuk memiliki pewaris laki-laki tetap menjadi tekanan bagi mereka. Tekanan dan tantangan terus berlanjut dengan Masako yang mengalami masalah kesehatan yang serius dan dikabarkan mengalami depresi. Seiring berjalannya waktu, Masako mulai terlibat dalam berbagai kegiatan kerajaan dan internasional. Tetapi perjuangan untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan tradisional dan aspirasi pribadi terus berlangsung. Kaisar Naruhito sebagai suami dan mitra, Masako telah mendukungnya sepanjang perjalanan ini. Pada tanggal 1 Mei 2019, setelah Kaisar Akihito turun tahta, Naruhito naik tahta sebagai Kaisar Jepang dan Masako menjadi permaisuri. Meskipun Masako masih beradaptasi dengan perannya, pasangan ini terus melangkah bersama dalam menghadapi tantangan dan tanggung jawab kerajaan. Kisah cinta Naruhito dan Masako menggambarkan perjalanan pasangan yang menghadapi tekanan dan harapan besar dari keluarga kerajaan serta masyarakat, serta kemampuan mereka untuk tetap bersama dan menghadapi tantangan yang sulit. Jadi, walaupun mereka melalui cinta dan perjalanan yang sulit, mereka tetap menjadi simbol kerajaan dan kasih sayang. Kisah cinta Naruhito dan Masako adalah kisah yang mencerminkan perubahan budaya, tuntutan tradisional, dan perjuangan pribadi dalam konteks kerajaan Jepang modern. Nah, bagaimana loh buatku semua kisah cinta di atas? Menegangkan bukan? Siapa yang bilang menjadi raja dan permaisuri itu indah dan enak? Nyata dari permaisuri Masako bahwa menjadi permaisuri tidak semudah yang dibayangkan. Jadi, gak semua yang terlihat itu seperti dongeng-dongeng yang selalu kita baca dan kita dengar di film-film atau di buku-buku ya. Ingat, setiap kita punya peran masing-masing dalam menjalankan tugas, termasuk tugas negara, dan mengabdikan diri untuk rakyat. Meskipun sulit, tapi tetap selalu ada jalan keluarnya. Yang penting, pintar bagi waktu, terutama untuk diri sendiri agar kita tidak stres dalam menghadapi tantangan-tantangan juga tekanan. Jadi, buat kalian semua yang di luar sana, jangan putus harap, jangan cepat menyerah, selalu ada jalan. Satu pintu tertutup, 1000 pintu akan terbuka. So, thank you banget yang udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian sudah menemukan kerajaan-kerajaan cinta buat kalian masing-masing. Aku Jasmine, thank you banget. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita cinta selanjutnya. Oh ya, aku juga punya cerita nih, satu lagi, bahwa cinta itu selalu dihubungkan tentang pasangan romantis. Padahal cinta itu bisa juga buat orang tua, cinta juga bisa buat kakak adik, juga buat sesama. Jadi please, kalian selalu bersyukur dan bahagia, jangan patah harap.
So, itu aja dari aku cerita kali ini. Jangan lupa sekali lagi bagikan cerita-cerita cinta yang ada di GR Love Is Mine, mungkin menginspirasi. Dan kalau kalian mau dan senang hati, aku terima kasih banget kalian mau men-share video ini ke yang membutuhkan. Thank you banget sekali lagi. Aku Jasmine.